Handphonenya kapan nih diganti? Besok loh, Tiang ada ujian online. Nak, sabar ya. Kamu kan udah gede, udah dewasa. Dan kamu juga ngerti. Sekarang bapak tuh lagi nganggur. Bapak kan pernah sekolah, Pak. Tahu kan gimana rasanya kalau mau ujian itu? Besok loh anakmu mau ujian, Pak. Bu. Tahulah, Bu. Lihat dong sekarang situasi seperti ini. Bapak sebagai kepala keluarga harusnya bapak mikir dong. Gimana caranya biar dapetin uang? Bapak minjem, kek. Cari kerja kek, Pak. Kamu tuh yang mikir, Bu. Minjam. Sekarang semua keadaan lagi susah. Di masa pandemi seperti ini semuanya juga susah. Bapak tuh loh kerjaannya dari pagi sampai sore kerjaan cuma nonton TV doang. Gimana caranya dapetin uang, Pak? HP bapakmu udah kejual bulan lalu. Kalau enggak, harusnya bisa pakai ujian. Ini emang udah nggak bisa dipakai banget ya? Nggak bisa, Bu. Udah rusak banget. Mau kemana kamu? Pergi. Pakai masker. Apa lagi? Nih, pakai maskernya. Udah tahu zaman pandemi kayak ini. Pergi nggak pakai masker. Nyi. Mau nggak penyakit, kamu pulang. Bagaimana Tiang kasih pinjaman uang ke Beli? Tiang aja lagi susah sekarang, Beli. Tiang tidak bekerja sekarang, Beli. Beli lihat sendiri, Beli. Tempat kerja saya sudah tutup, Beli. Iya, Yan. Saya tahu ini sudah tutup. Cuman saya harus minjem kemana, Men, Yan? Cuman sama Yan aja saya bisa minjem. Tolong, Yan. Tolong banget. Buat beli handphone anak saya buat ujian besok, Yan. Beli. Saya juga nggak tahu, Beli. Saya benar-benar tidak bekerja sekarang, Beli. Saya minta maaf, Li. Ampura Tiang, Li. Ada nih, Yan. Semua Yan, ya? Iya, Li. Beli Nyoman. Beli juga gaib, Tiang juga gaib. Di saat seperti ini kita sudah nggak kerja, Li. Setahun pandemi, kita nggak ada kerjaan, Li. Turis nggak ada yang datang ke Bali. Cari uang susah, Li. Bli, tolong jadi sedikit aja. Saya nggak berani pulang kalau nggak bawa uang. Ampura demen Bli Nyoman. Benar-benar nggak ada Tiang Bli Nyoman. Yaudah deh, suka semua ya Bli ya. Oke, ledangan Bli Nyoman. Hati-hati semoga dapat usaha.
Aku tuh sudah usaha. Aku semua cari teman-temanku pinjamin uang. Tapi semua tidak ada. Alasan? Aku nggak mau tahu. Pokoknya malam ini harus pulang bawa handphone. Tidak bisa. Aku tidak punya uang lagi. Nggak mau tahu. Besok kan aku mau ujian. Terserah kamu. Sudah berapa lama kau nikmati pariwisata di Bali waktu lagi banyak wisatawan? Lama kan beli? Sampai kau bisa beli sawah, bisa memberi penghidupan yang layak bagi keluarga. Sudahlah beli. Jangan kau putus asa. Jangan kau patah semangat. Kalau kau patah semangat, nanti pas pariwisata bangkit, kau tidak ada di sana. Bapak, bukannya... Sudahlah, kita sama-sama bangkitkan pariwisata. Saya sendiri yang akan bersama-sama dengan Beli bangkitkan pariwisata di Bali. Sekarang kau temui Putu di sana. Kau lihat Putu di sana? Bapak kenal Putu juga? Putu akan memberikan sesuatu buat kamu. Supaya kamu bisa tambah semangat dan tambah motivasi. Sana kau pergi, Beli. Tuh, kok kamu di sini? Iya, ini ada HP untuk anaknya Beli yang mau ujian. HP dari mana ini? Bukannya kamu nggak punya uang? HP ini dari bapak yang Beli temenin duduk tadi.